Belanda melihat film legenda Batu Rade, sejarahnya Batu Rade. Macan asli bukan ya? Asli nih. Ini seperti asli tahu. Di air keras tuh. Dilihat dari kukunya. Ya kan? Cuma terus dikasih cat. Oke. Pancuran toko atas. Nggak lihat selesai. Oh iya gede. Bentar. Tuh di atas sana wahana foto. Duduk sebentar melihat suasana di wisata Batu Raden. Nah, kita sedang duduk di depan ya, depan air mancur itu ya. Ya, kita berkunjung pada hari Sabtu tanggal berapa sekarang? 3. Tanggal 3 Juni 2023. Oke, ini suasananya ya. Kita sambil duduk santai melihat kondisi di wisata Batu Raden. Nah, pengunjung lumayan agak ramai ya. Sekarang hari Sabtu. Nah, di sekitar air terjun itu juga ada anak-anak yang yaitu nanti dia terjun kalau dikasih uang. Nanti kita coba lihat ke sana ya. Nah, itu jembatan merah Batu Raden. Oke, kita lanjut ke area berikutnya. Banjir. Ini. Hah? Turunnya lewat mana? Bawah sana. Tuh airnya jernih. Tuh jembatan Batu Raden. Kalau mau turun lewat sana. Lewat mana? Sate kelinci. Tuh.
kita mau coba sate kelinci. Ada sewa seser buat nyari ikan, ikan kecil loh. Oke, kita lanjut, kita mau sholat duhur dulu. Lanjut. Air. Ini bukan kolam air. Kita ke sana. Nah aja. Mau nanjak lagi ke sepeda air. Kita ke arah sana, mau ke jembatan merah. Lanjut jalan. Tuh, lihat ke sana dulu. Jalannya kurang tenang. Oke. Kita mau lanjut ke atas jembatan. Lewatnya ini ya, tangganya ya. Dekat dengan panggung shelter. Batu Ratin Galeri Sewa Baju Korea. Ini di sini apa? Lokasi terapi ikan. Tuh pemandangan. Ini kan kita lihat kolam. Kolam ikan. Ikan apa ini? Ikan emas tapi ikan nila campur. Ini bisa dimakan ya? Ya bisa. Kalau mau, tapi kan ya. Tuh, itu 1 kilo lebih tau. Itu gede. Itu gede tuh. Ini 1 kilo lebih. Ini dangkal ya. Dangkal gimana ya? Dalam tau. Ini dalam. Terapi ikan. Yang penyewaan baju Korea di sana. Ayo. Gak ada tulisannya. Tuh. Naik. Nah, The Geyong Batu Ratin Wahana Spot Selfie. Kita lanjut menaiki tangga ini. Oke. Oke. Ya. Kita sedang berada di Jembatan Merah Batu Raden. Oke. Oh, alah. Gimana? Saya bisa lanjut. Tuh spot selfie-nya di sana. Bawah. Wow, itu anak-anak. Ya nggak kelihatan. Dah. Kita lanjut. Tuh, lihat. Mau dibikin jalan lagi ke sana terusannya. Itu nanti. Terusannya itu ke mana ya? Gak tahu, itu nanti
dibikin jalan lagi. Oke. Ini kayaknya ya setiap tahun itu selalu ada yang buat. Ya ini, nih. Keong wahana spot selfie. Dan ada. Belum ada ini kan? Udah ada, cuma kita belum coba nih. Ada jembatan kaca tangan raksasa. Oke. Cetak foto jadi kaos. Ya, kita bisa melihat pemandangan di area loka wisata Batu Raden. Gak ada bosan-bosannya main ke sini. Oke. Nah, ini tuh kelihatan spot foto selfie. Ada balon udara, tangan emas. Nah, pemandangan Batu Raden dari atas. Ada kolam renang anak. Wow, indah sekali. Pengambilan. Ini hasil fotonya. Raden. Oke. Kita masuk. Kita sedang di mana? Batu Raden, di Keong Batu Raden. Spot baru di Batu Raden. Yang ini tuh sama kayak yang di Gucci. Pemiliknya sama, guys. Hati-hati. Awas. Ini tangan emas. Tangan raksasa. Udah, lanjut sana. Tuh, lihat ke bawah. Hati-hati. Ini tadi tiket Rp20.000 untuk wahana. Rp20.000 per orang. Iya. Terus nanti sel fotonya Rp10.000. Rp10.000 dapat 10 sayang. Iya, maksudnya ini kan ada dua spot foto. Ini yang jembatan kaca sama yang itu. Yang permainan itu cuma satu, ini satu tok. Satu tok sepeda aja apa pemadani. Kalau di sini kita tuh, coba ke balon udara. Mumpung sepi. Tuh. Hop. Sana. Pol. Sana beda. Beda bayarnya. 1, 2, 3. Sekarang yang lihat kamera. Tidak nyala lagi. Nah, tangan kiri lepas ya, tidak apa-apa. Nah, tangan kiri mau gini, apa? Angkat dulu, sambil. Nah, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, ya.
dilihatin coba hasilnya, cetak ukuran berapa? 6R. 6R. Tekeong Batu Raden 2003. Oke. Oke. Kita tadi setelah mencoba di Tekeong Batu Raden spot selfie. Mana tadi oleh-olehnya? Kita langsung cetak ukuran 6R. Nah, ini berapa tadi? 20.000. Tiket wahana spot selfie-nya 20.000 per orang. Kirim file-nya 10.000 per 10. Terus ada fotografernya. Nah, ini kita ke pintu keluar. Oke, kita turun.